warahmatullahi wabarakatuh. Jalan menuju Liangnganggang Bati-Bati ini sangat rusak, sangat hancur karena jalan yang kita lalui seperti melewati bubur. Kita minta kepada pelaksana jalan ini agar lebih profesional. Harusnya mereka memperbaiki sebelah dulu baru sebelahnya. Jangan seluruh jalan seperti bubur. Oleh sebab itu kita minta kepada kementerian terkait agar pelaksana proyek jalan ini dievaluasi karena tidak profesional. Jadi kita minta sekali lagi agar pelaksana pembangunan jalan Liangnganggang Bati-Bati ini agar memperhatikan pengguna jalan